Kota Johor Lama, kini dikenali sebagai Teluk Sengat, pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Melayu yang penting selepas era kejatuhan Kesultanan Melaka pada tahun 1511. Menurut catatan sejarah, kota ini telah dibina pada tahun 1540 oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu putera kepada Sultan Mahmud Shah, Sultan Melaka yang terakhir. Kesinambungan warisan kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka yang diwarisi oleh Baginda telah menjadikan pusat pemerintahan di Kota Johor Lama ini bertahan hingga tahun 1587. Mengail gelama istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahar Azli bin Haji Salai dan saya merupakan ketua kampung di sini. Dan saya juga lahir di kampung ini, penduduk asal, dan juga saya berkhidmat sebagai ketua kampung selama 2 tahun lah. Apa yang saya nak highlightkan pada semua tentang sejarah kampung Johor Lama. Kampung ini sangatlah bersejarah, sebab tu dipanggil Johor Lama, di mana kampung ini adalah asal negeri Johor. Kalau kita melihat pada sejarah, kalau masuk ke kawasan Kota Tinggi ini, kita akan nampak satu signboard yang bertulis bermulanya di sini 1528. Dan sebenarnya di sinilah bermulanya negeri Johor 1528 tersebut. Kota Johor Lama ini wujud sekitar tahun 1540 di bawah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II, sehinggalah kejatuhannya pada 1564, dan seterusnya diikuti oleh Sultan Ali Jalal Abdul Riayat Shah II, sehinggalah kejatuhannya pada 1587. Jadi sejarah Kota Johor Lama ini boleh dikatakan panjang juga. Ia ada dua pemerintahan yang berlainan, dua orang sultan yang berlainan. Dan kita lihat di sini tinggalan Kota Johor Lama adalah merupakan benteng Kota Johor Lama dan juga kawasan-kawasan yang mempunyai kaitan dengan Kota Johor Lama di sepanjang Sungai Johor. Walau bagaimanapun, makam Sultan Alauddin ini ada di kawasan tapak muzium Kota Johor Lama ini. Dan ini adalah sekarang ini saya betul-betul berada di kawasan tapak sejarah muzium di belakang. Dan juga kalau kita di hadapan saya ini ialah tapak kubu pertahanan yang telah dibina, sebahagian yang telah dijaga oleh Jabatan Warisan dan pihak muzium. Kota muzium ini sendiri dibina memang di dalam kawasan Kota Johor Lama itu sendiri. Dalam kawasan itu teruskan duduk dalam kawasan kota. So, bahagian depan sana Kota Johor Lama, ini adalah kawasan bahagian dalaman dia. Jadi di sini sebelum kita buat bangunan, telah dibuat ekskavasi arkeologi untuk lebih pada penyelamatan apa-apa artifak yang ada di dalam kawasan tanah ni lah. Jadi
tahun 2002 tu dia buat satu kajian besar-besaran sebelum dia buat bangunan, dan kita menjumpai lebih banyak artifak lah, termasuk bahan logam, peluru meriam, sepihan seramik, setingkat tanah dan berbagai lagi lah yang kita jumpa di sini. Dan signifikannya adalah untuk kita mengaitkan tentang tempat ini dengan kota Johor Lama, muzium dengan kota Johor Lama, supaya orang tahu fungsinya apa. Kan, fungsi muzium ini adalah untuk memberi penerangan ataupun penjelasan secara jelas kepada masyarakat yang datang berkunjung berkaitan dengan sejarah kota Johor Lama ini, supaya ia tidak hilang. Sebab kalau kita lihat kebanyakan tempat sepanjang sungai, yang terlihat sepanjang sungai Johor lah, banyak tempat tu dah tak ada, dah hilang. Mungkin yang ada selamat pun yang ada penduduk dalam kawasan tersebut. Itu yang kita punya nampak lah. Dan sebenarnya Johor Lama ini telah diperintah oleh beberapa orang sultan lah, dan akhirnya kebanyakan selepas berlaku serangan oleh pihak musuh, kalau Portugis, ada juga Aceh, Jambi. Kota ini telah dibina dengan kubu pertahanan yang kuat di samping lokasinya yang strategik, telah menjadikan kota itu sebagai pusat perdagangan yang maju. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati Portugis yang bertapak di Melaka. Serangan demi serangan, maka berakhirlah zaman kerajaan Melayu yang berpusat di kota Johor Lama ini. Sepanjang saya berkhidmat di sini, okay, bila pelawat yang datang, termasuklah pelajar sekolah, pelawat-pelawat pada luar negara yang inginkan penjelasan, so saya akan, apabila ditanya oleh pelawat, saya akan memberi penerangan lah dalam kelompok yang ramai. Okay, biasa soalan-soalan favourite lah, orang kata pelawat suka bertanya berkenaan dengan di mana istana muzium kota, istana kerajaan Johor Lama ni, juga mereka bertanya. So saya akan menjawab, upaya saya okay, kalau kata istana ni memang suatu pemerintah kota Johor Lama ni suatu serangan Portugis. Okay, istana tu telah diserang dan dibakar oleh Portugis. Okay, so pada waktu sekarang ni istana ni dah telah habis dan telah habis dibakar dan telah dimusnahkan oleh suatu serangan Portugis tu. Kerajaan ni telah berpindah ke mudik ke hulu. Kita lihat timbulnya kerajaan Seluyut, kemudian pergi ke Batu Sawar dan akhirnya sekali mungkin ke Sayung. Dan di situ kita tengok banyak tinggalan-tinggalan sejarah di pesisiran pantai. Seterusnya terdapat banyak juga kesan-kesan sejarah yang masih tinggal di kampung Johor Lama ini. Yang penting sekali yang terjaga ialah kubu pertahanan, dan keduanya yang sedia ada ialah kubu budak. Kubu budak ini terletak di dalam kawasan kampung Johor Lama lah. Perumahan tu ada seberang sungai Johor Lama. Di situ terdapat sebuah kawasan yang tertulis dalam sejarah, iaitu kubu budak, di mana ceritanya kubu tersebut telah dibina oleh sekumpulan budak-budak menggunakan sekepal tanah seorang. Itu menunjukkan betapa ramainya manusia lah yang duduk di kawasan ini pada zaman tersebut. Semasa dalam peperangan, kubu ini dijadikan benteng pertahanan, manakala kubu budak dijadikan sebagai tempat persembunyian kanak-kanak, orang-orang tua dan wanita. Jadi ini adalah kawasan yang sangat penting dah, dan sekarang ini kita jadikan di produk pelancongan di kampung Johor Lama ini. Untuk sejarah muzium kota Johor Lama, muzium ini merupakan salah satu muzium di bawah pentadbiran Jabatan Muzium Malaysia. Dibina sekitar tahun 2004, siap sepenuhnya dan menjadi sebagai jadi muzium bermula tahun 2007. Jadi di sini untuk segmen pameran, kami telah mengadakan 5 segmen, iaitu bermula dengan pengenalan Kota Johor Lama, kedua pemerintahan, perdagangan dan peperangan di Kota Johor Lama, yang ketiga kota-kota pertahanan sepanjang Sungai Johor, yang keempat taburan Nisan Aceh sepanjang daerah Kota Tinggi, dan yang kelima adalah ekskavasi arkeologi di Kota Johor Lama itu sendiri. Jadi segmen-segmen ini menceritakan tentang sejarah awal Kota Johor Lama sehinggalah kejatuhannya, dan juga apa juga yang ditemui dalam semasa penggalian ataupun ekskavasi arkeologi yang digunakan di kota ini. Okey, keistimewaan muzium Johor Lama ini, okey, muzium Johor Lama dibina
berkonsepkan seni bina rumah Melayu tradisional. Okey. Okey, juga dikali dengan nama panggilan rumah Bumbung Panjang Melaka. Itu kita gabungkan dengan seni bina rumah Limas Johor. Keunikannya ialah okey. Pada bahagian ataupun kerangka utama bangunan muzium ini, kita tidak menggunakan paku. Kita muzium ini menggunakan kaedah tanggam dan pasak. Maksudnya tujuan muzium ini dibina dua dalam satu. Di samping mempamerkan aktiviti sejarah, muzium ini juga untuk menonjolkan seni bina rumah Melayu tradisional. Jadi kita cuba sesuaikan ataupun selaraskan dengan sejarah tersebut, mana pembukaan Johor Lama dimulai oleh kerabat Sultan Melaka, dan inilah dia punya ketinggalannya. Untuk sejarah dan juga apa yang terdapat di Kampung Johor Lama ini, saya suka nak memperkenalkan kita ada air saka, iaitu air yang kita jadikan welcome drink. Air ini ialah air turun-temurun dan hanya terdapat di Kampung Johor Lama dan mungkin juga terdapat di istana lah. Air saka ini rasanya seperti air herba lah, maknanya dibuat daripada gula yang dimasak hingga menjadi saka, kemudian dicampur dengan beberapa herba lah seperti kayu manis, cengkeh, buah pala, daun pandan, dan dia menghasilkan satu aroma lah. Kalau zaman dulu disimpan di dalam bejana ataupun tempayan, dan apabila kita gunakan dia akan ambil lah, dan selalu dihidangkan untuk pembesar-pembesar, dan sekarang ini telah kita jadikan sebagai welcome drink lah. Dan selain daripada itu, beberapa masakan atau makanan tradisional juga terdapat di sini, contohnya roti tekap. Roti tekap ni tumurun-tumurun lah, dia di mana nelayan-nelayan dulu mengambil apa, membawa bekal roti tekap ini sebagai bekalan mereka dalam apa, mencari rezeki di sungai ini. Kemudian apabila lapar mereka akan cecah lah dengan air kopi ke macam itulah. Kemudian selain daripada itu, banyak lagi produk-produk yang ada di kampung ini. Dari segi kebudayaannya, kita ada kumpulan hadrah, kita ada zapin, dan kumpulan hadrah ni buat masa ini masih kekal di Johor Lama. Walaupun zaman dahulunya banyak di kawasan-kawasan kampung persekitaran, tetapi hingga hari ini yang aktif ialah Kampung Johor Lama lah. Kumpulan hadrah ini dianggotai oleh orang perempuan dan lelaki lah, dan dia berbeza dengan kumpulan biasa. Dengan bezanya kita ada kelincing tu, dan lagu-lagu yang dibawakan lebih berunsur kepada lagu-lagu Arab lah, seperti selawatan dan banyak jugalah lagu-lagu. Makluman, Kampung Johor Lama ini pada dulunya kalau merupakan apa ni, sebuah kampung yang, sebuah kawasan yang ramai penduduk di pesisiran pantai inilah. Sampai kalau ikut buku, kalau zaman dululah diceritakan kucing itu sekiranya melompat dari rumah ke rumah sepurnama tak habis, maknanya betapa ramainya manusia. Ataupun dari segi kubu budak menggunakan apa, kubu itu dibina oleh sekumpulan kanak-kanak menggunakan sekepal tanah. Kalau kita fikir logiknya, untuk jadikan kubu berapa ramai, berapa banyak tanah yang perlu digunakan. Kalau sekepal itu menunjukkan, kalau setiap orang menunjukkan betapa ramainya manusia lah hingga terjadinya kubu. Dan kalau hingga sekarang ini, kalau kita masuk ke Kampung Johor Lama ini, maka yang uniknya terdapat banyaknya tanah-tanah perkuburan di kawasan kampung, bersepah tanah perkuburan. Di sekolah ada, di belakang rumah saya sendiri pun ada tanah perkuburan. Kemudian itu menunjukkan betapa ramainya manusia pada zaman dahulu.
Dan kini penduduk kampung Johor Lama ini hanya tinggal lebih kuranglah 200 orang dalam 68 rumah. Dan inilah kita berharap pertambahan anak-anak kampung akan baliklah dengan kita memajukan kampung Johor Lama ini. Dan kalau nak cerita tentang misteri, apa yang menarik di kampung ini, kita sebenarnya kalau misteri ini zaman saya kecil-kecil lah, selalu atuk-atuk akan ceritalah. Okey, kalau dahulu misteri lah ni, kalau dahulu orang-orang luar nak datang ke kampung ini takut untuk membuat membuat satu kesalahan, contohnya mencuri ataupun berlaku yang tak baik lah di dalam kampung ini, dan diceritakan tak akan mudah untuk keluar, dia tak boleh keluar selagi tak selesaikan soal ini. Dan dengarnya kampung ini telah dulunya lah dijaga oleh ada penjaga lah, tu maksudnya. Kemudian kita juga sentiasa mengadakan program-program lah. Baru lepas ni ada program khusus daripada ADK, Agensi Dadah Kebangsaan. Baru lepas membuat program motivasi di sini. Kemudian kita ada daripada agensi-agensi lain seperti Felda, dan juga ada agensi-agensi yang datang, contohnya perikanan, itu memang sentiasa datanglah. Begitu juga dengan institusi pengajian tinggi yang selalu membuat kajian di sini. Kita ada UTM, kita ada daripada Kuito, dan salah satu lagi kajian yang telah dibuat di sini ialah tentang lotong. Tun Sin On telah meletakkan penyelidik dia di sini. Saya ingat dah setahun untuk buat research tentang lotong yang terdapat di sini. Itu akan datang, kita akan jadikan lotong ni sebagai salah satu macam tanda jugalah di sini, kerana lotong tersebut hanya terdapat di kawasan-kawasan pesisiran Sungai Johor ni lah, yang terutamanya di Kampung Johor Lama ini. Kemudian untuk mengekalkanlah sejarah di kampung ini, khususnya untuk generasi akan datang, kami sentiasa committed lah untuk menjaga apa yang ada sekarang ini. Kita tak akan ubah dan kita akan pelihara lah, sebab makin lama sejarah itu makin terhakis, tetapi kita cubalah menjaga dari masa ke semasa tu apa yang ada. Banyak contoh-contoh apa kawasan-kawasan apa yang diwartakan sebagai tapak pelancongan, kita tak akan sentuh lah, kita tak akan buat pembangunan. Kemudian sebagai ketua kampung, harapan saya terhadap kampung ini, seperti saya cakap tadi, saya sangat committed lah untuk menjaga dari segi sejarahnya, dan kita akan membangunkan kampung ini mengikut lunas yang yang betul lah. Kita tak nak ada bangunan yang ataupun infrastruktur yang merosakkan ekosistem yang terdapat di sini lah. Kemudian kita akan terapkan dari masa ke semasa kepada anak-anak kampung supaya menjaga apa yang ada, sebab sejarah itu kita nak membina amatlah sukar, tapi kita nak merobohkan sekelip mata. Jadi itu harapan saya. Harapan saya juga harapan jabatan juga lah kan, supaya tempat-tempat sejarah ni tidak tidak diabaikan, tidak hilang, dan generasi sekarang dapat mengetahui sejarah-sejarah dulu dan menghargai sejarah. Jadi mereka perlu datang melihat sendiri, jangan hanya melihat kepada dalam laman-laman sosial yang informasinya tak berapa tepat ataupun yang dimanipulasikan oleh orang-orang tertentu untuk mendapat apa punya input sendiri Jadi kami cuba terapkan budaya ceritakan sejarah tu pada generasi sekarang, supaya sejarah tak hilang dan sejarah tu menjadi satu benda yang relevan
bukan setakat ini, hinggalah pada bila-bila masa saja. Okay, harapan saya semoga Jabatan Muzium Malaysia khasnya dan juga Muzium Kota Jelama umumnya akan terus maju dan berkembang sampai bila-bila lah. Okay, dan juga kepada pelawat-pelawat, jemputlah datang, mainlah datang ke Muzium Kota Jelama. So kalau kita tak pergi ke muzium, tak tengok sendiri tu, maka tak kenal maka tak cintalah. So sayanglah sejarah anda dan berbanggalah dengan sejarah anda. Terima kasihlah kepada pihak-pihak berkenaan di atas sokongan hingga kampung ini terjaga, terbela dan juga dikenali ramailah. So saya rasa itu sajalah yang dapat saya simpulkan. Namun, kegemilangan Kota Johor Lama di dalam sejarah pemerintahan Kesultanan Melayu Johor tidak boleh dipandang ringan. Ia pernah menjadi ibu negeri sebanyak dua kali, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah selama 24 tahun, iaitu pada 1540 sehingga 1564, dan pada zaman kemuncak kegemilangan Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II selama 13 tahun, iaitu 1574 sehingga 1587. Pada ketika ini, yang wujud hanyalah tinggalan kota yang dipulihara berterusan kemakmuran dan kemegahan Kesultanan Melayu di Kota Batu, iaitu Johor Lama. Apa yang tinggal hanyalah sebuah perkampungan yang sunyi, tenang dan damai. Sultan Iskandar, Raja.